Selamat datang di Kiflash. Dukung channel ini dengan cara di-subscribe ya. Kali ini Kiflash akan memberikan biodata dari aktor tampan Jo In-sung. Jo In-sung lahir di Seoul pada tanggal 28 Juli tahun 1981. Saat ini ia berusia 41 tahun. Jo In-sung memiliki tinggi badan yang menjulang yaitu 186 cm. Ia belajar modeling dan manajemen event di Universitas Tekno Chunnam. Dia kemudian mendaftar kuliah di Universitas Dongguk, mengambil jurusan teater dan film. Tetapi dikeluarkan pada tahun 2007 karena sering tidak hadir di kelas. Jo In-sung memiliki seorang adik laki-laki bernama Jo Wo-sung. Netizen sempat membandingkan ketampanan dua kakak beradik ini. Jo In-sung dan Jo Wo-sung memiliki wajah yang sangat mirip, hingga sempat dikira anak kembar. Jo In-sung memulai debutnya pada tahun 1998 sebagai model fashion. Debut aktingnya dimulai pada tahun 1999. Dalam acara sitkom berjudul Jam, ia akhirnya menjadi pemeran utama dalam drama berjudul Shoot to the Stars. Drama ini tayang pada tahun 2002. Pada tahun 2004, nama Jo In-sung semakin dikenal setelah bermain dalam drama populer Memories in Bali. Ia juga mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik dalam ajang Baeksang Art Award yang ke-40. Berkat aktingnya sebagai Jung Jae-min dalam drama Memories in Bali. Beberapa judul drama populer yang diperankan Jo In-sung antara lain Tat Inter The Wind Blows, beradu akting dengan Song Hye Kyo, dan drama It's Okay That's Love. Jo In-sung memerankan karakter seorang penulis novel yang memiliki gangguan psikologis. Selain drama, Jo In-sung juga bermain dalam beberapa judul film, antara lain film The Classic, A Dirty Carnival dan Escape from Mogadishu. Pada tahun 2021 hingga 2022, Jo In-sung berpartisipasi dalam program reality show berjudul Unexpected Business. Ia bersama aktor Cha Tae-hyun mengelola bisnis minimarket dan restoran secara bersama-sama. Pada tahun 2009, Jo In-sung menjalani wajib militer. Ia memilih masuk wajib militer di puncak karirnya kala itu. Jo In-sung menjalani dinas wajib militernya sebagai tentara angkatan udara. Ia menyelesaikan masa wajib militernya pada tahun 2011. Jo In-sung diketahui bersahabat dengan beberapa rekan aktor lainnya, seperti Lee Kwang-soo, Song Joong-ki, Kim Wo-bin, DOXO, Im Jo-hwan dan Kim Ki-bang. Bahkan Jo In-sung dan gengnya ini sempat berlibur ke Bangkok dalam rangka merayakan pernikahan dari Song Joong-ki dan Song Hye Kyo. Jo In-sung sempat terciduk berkencan dengan aktris Kim Min-hee pada tahun 2013, yang akhirnya dikonfirmasi bahwa keduanya memang memiliki hubungan. Namun hubungan keduanya kandas satu tahun kemudian. Setelah kabar putus keduanya, Jo In-sung dirumorkan berkencan dengan Gong Hyo Jin, lawan mainnya dalam drama It's Okay That's Love. Namun berita tersebut dibantah oleh agensi keduanya, bahwa foto-foto yang diambil adalah saat para pemain drama It's Okay That's Love sedang berkumpul dan makan malam bersama. Jo In-sung menyukai olahraga basket dan taekwondo. Ia bahkan sempat bermimpi menjadi atlet taekwondo. Jo In-sung diketahui suka memasak dan ia sering memasak pasta. Tahun 2023 ini Jo In-sung akan hadir dengan drama barunya berjudul Moving. Sekian dulu ya biodata dari aktor Jo In-sung. Apakah Kinet salah satu penggemar dari Jo In-sung? Selanjutnya Kiflash bahas aktor siapa lagi ya Kinets. Kasih saran yuk, tulis di kolom komen ya. Terima kasih dan sampai jumpa.